que va falar així. Berhadiah 1 miliar bagi yang menunjukkan keberadaan teroris ini. Masya Allah, ini foto mirip Fagusur. Jangan-jangan Fagusur teroris. Fagusur, sini ente. Ada apa, Mansur? Lihat, foto ini mirip muka ente. Jadi selama ini ente rupanya yang suka. Udah, gak salah lagi. Pasti ente teroris kan? Macam-macam saja kau, Mansur. Jangan asal ngomong, nanti kedengaran orang bisa kacau. Sepertinya orang itu mirip dengan yang kita cari. Aku ini emang teroris. Bener kan? Tapi teroris cinta. Anda ikut kami, karena wajah Anda mirip dengan teroris yang sedang kami cari. Mansur, itu suaminya mau dibawa kemana? Fagusur disangka teroris. Jangan sembarangan ya, nuduh-nuduh suaminya yang teroris. Excuse me. Iya, ada yang bisa saya bantu? Kenalan dulu atuh, nama saya Dewi. Oh iya, nama saya Nurdin. Siapa lagi laki-laki berani mendekati Dewi ku sayang? Iya, siapa itu laki-laki ya? Saya baru lihat. Oh, Blok M. Lewat sini aja, tah. Lurus aja, mentok, belok kiri. Nah, itu Blok M, nomor 204. Kalau ini teh Blok L. Oh, iya, iya. Thank you. Iya. Dewi ku sayang. Janganlah kau dekati laki-laki itu. Aku bisa mati berdiri karena cemburu. Siapa dia? Oh, itu teh Cik Nurdin. Mau sewa rumah di Blok M nomor 204. Oh, namanya Nurdin. Satu miliar. Cari-cari mana-mana. Ngapain di sini? Ini Pak, ini kan gambar Bapak. Bapak jadi artis. Ini gambar teroris. Excuse me. Anda siapa? Saya ini Nurdin. Didin. Nurdin. Oh, namanya Bang Udin. Nurdin Pak C. N-U-R-D-I-N. Nurdin. Iya. Urin. Terserah Pak C sajalah. Iya. Saya ini warga baru di sini Pak C. Saya nak lapor sama Pak C. Saya tinggal di Blok M number 204. Ini ID card saya. Nanti kalau dapat hadiah, duitnya buat apa, Pak Gusur? Kalau aku, duitnya aku pakai buat beli rumah sama beli mobil untuk Dewi ku sayang. Simpan aku. Emangnya sudah bosan sama Pak Gusur? Ya bosan lah.
cari variasi, cari yang baru. Masa aku makan sayur asem di rusuk? Jadi inyang ini sayur asem. Ya iyalah, asem. Kalau Dewi sayur sop, sop buntut lagi. Iya. Emangnya buntut apa bagus? Buntut kau. I love you, mami. Love you. Aduh, banyak kali buntutnya, mami. Oh, udah, stop aku, Sur. Jangan dipukul. Loh. Siapa yang suruh stop? Pak RT, Anda mau kasih tahu. Pak RT itu jangan suka nuduh orang sembarangan teroris, jangan. Kalau nggak percaya, nih, KTP. Tolong pegang. Susahan nih. Dikasih kagak, Anda suruh pegangin doang. Nih, namanya Nurdin. Itu pasti teroris. Nah, Pak RT. Kalau yang namanya teroris, gak bakalan mungkin nyerahin fotokopi KTP sama Pak RT. Gimana sih Pak RT? Masa gak percaya sama saya? Saya kan pejabat. Anak gak percaya? Gak percaya pas kalau orang itu tuh artis. Oh, ente anak kecil ikut-ikutan aja. Anak gak percaya? Nih KTP-nya. Di blok M204 itu teroris. Iya, yeah. Bisa jadi begitu. Tahu gak Fatimah, di luar negeri itu teroris biasanya nih pakai rumah sewa buat dijadiin markas. Aduh, gak mungkin Bu Mona, gak mungkin. Ini orang kok dikasih tahu ngeyel banget ya. Ayo bukan ngeyel Bu Mona. Cuma ngasih tahu nih, kalau jadi orang jangan suka curigaan sama tetangga. Ngasih tahunya gimana sih? Makcik tuh, makcik kenapa? Oh, makcik kenapa? Ternyata orang di sini banyak yang gila ya. Iya. Tak waras. Apa Rumi? Pak Kusir, Pak Rumi. Apa-apaan sih ente udah kayak orang gila? Emang bener-bener sarap ente. Begini makcik, kita berdua mau menyelidiki si Nurdin itu. Apa betul dia teroris? Teroris? Maksud ente si Nurdin yang tinggal di blok M? Iya, betul itu Pak Mansur. Nggak salah lagi. Kita berdua lagi mau nangkep bahasa dia. Ente berdua ini jangan mudah termakan isu. Jangan gampang terprovokasi. Kita tidak makan tisu. Siapa bilang makan tisu? Anda bilang isu, Pak Gusur. Tuhan Mansur, percaya tidak? Itu orang bawa tas di depan, pasti bawa sesuatu. Apaan? Dia nyanyi yang kurang kerjaan. Kurang kerjaan gimana? Tas di belakang juga bisa. Kita taruh di depan. Kamu dagang rokok. Tengok. Kau tangkap itu. Dia orang gila lagi. Saya ni nak nawarkan bisnis sama ibu. Emangnya bisnis apaan? Nah, nanti kau tutup pakai sarung, terus kita pukulin. Siap, komandan. Dewi sih mau aja. Dewi, lihat suami nyong di sini enggak? Enggak tahu tuh. Cik Nurdin, mendingan ngobrolnya kita pindah aja yuk. Di sini diganggu. Harum, baru ngobrol sama cowok asing ngaco belaku. I love you, mommy. I don't love you.